warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Babin Kamtikmas, Posek Lunang Selaut, menghimbau kepada dunsana semuanya, menghimbau kepada masyarakat, sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia, instruksi Gubernur Sumatera Barat, instruksi Bupati Pesisir Selatan, maklumat MUI dan maklumat Kapolri, dengan diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Sumatera Barat mulai tanggal 22 April sampai 05 Mei 2020 untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 di wilayah kita, khususnya Lunang 1 dan sekitarnya. Kami menghimbau kepada masyarakat agar 1. Menjaga kesehatan, kebersihan diri dan lingkungan. 2. Tidak boleh melakukan kegiatan mengumpulkan orang atau berkumpul lebih dari 5 orang. Tetap di rumah saja. Keluar wajib pakai masker. Jaga jarak komunikasi antara kita semua. Kemudian menghimbau kepada masyarakat, menghimbau kepada di sana semuanya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Lunang. Menghimbau kepada warga di sana untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan. Kemudian apabila meninggalkan rumah atau apabila keluar dari rumah, untuk selalu memakai masker dan tidak dibolehkan untuk melakukan berkumpul atau mengumpulkan orang. Kemudian bulan suci Ramadan ini, dimohon kepada dunsana semuanya untuk tidak sementara waktu tidak melakukan sholat berjemaah di masjid atau di musala, dan lakukanlah sholat berjemaah tersebut bersama keluarga kita di rumah. Demikian bahwa kita, yang tak kalah pentingnya sekali lagi saya tekankan, untuk selalu memakai masker apabila keluar dari rumah, dan keluar dari rumah hanya pada waktu-waktu yang sangat mendesak saja. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kami sudah tahu bahwa negara kita sudah selalu kita kami nanti akan dibagikan di kampung masing-masing. Mohon bantuan kepada pemerintahan negeri
tidak berpuasa, tapi diganti nanti atau diqadha di waktu yang lain. Jadi dalam situasi COVID tidak ada alasan tidak berpuasa. Itu satu. Kemudian maklumat yang kedua, untuk sholat raweh dihimbau sekali, dihimbau sangat, dilaksanakan di rumah masing-masing berjamaah dengan keluarga. Jadi ini kesempatan bapak-bapaknya jadi imam, belajar jadi imam di rumah. Oh Pak Ustadz, saya gak hafal ayatnya, cuman kulhuwallah. Diulang-ulang kulhuwallah itu tidak apa-apa. Misalkan berapa rakaat tarawihnya, 8 rakaat. Kedelapan-delapannya kulhuwallah, bisanya ya kulhuwallah aja gak apa-apa. Belajar jadi imam di rumah masing-masing. Nah, nanti kalau tetangganya mau ikut berjamaah ya jangan boleh, suruh dia berjamaah di rumahnya masing-masing. Nah, usahakan berjamaah tapi berjamaahnya di rumah masing-masing. Itu isi maklumat yang kedua. Nah, isi maklumat berikutnya adalah untuk sholat fardu. Ya, untuk sholat fardu termasuk sholat Jumat dihimbau sangat, ya sekali lagi dihimbau sangat untuk melaksanakannya di rumah. Jadi berjamaah tetap di rumah sholat fardu. Karena apa? Karena ini situasinya tidak aman, situasinya dalam keadaan darurat. Jadi kalau dalam situasi aman, syariatnya, sunnahnya kalau sholat fardu itu adalah berjamaah di masjid. Itu sunnahnya, itu syariatnya. Tapi dalam keadaan darurat, sunnah tadi dipindahkan. Jadi kita pindah dari satu sunnah ke sunnah yang lain. Pindah dari satu syariat ke syariat yang lain. Pahami dan kita laksanakan secara bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.